Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua. Kembali lagi saya hadir menjumpai sahabat semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba melihat kondisi perkembangan terbaru proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yang tepatnya berada di daerah Sukasari, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Baik sahabat semua, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke lokasi. Let's go! Sambil berlanjut menyimak videonya, jangan lupa ya sahabat dukungannya untuk channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan juga menyalakan notifikasi loncengnya agar supaya selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo sahabat YouTube, kembali lagi. Dan saat ini saya sudah sampai di lokasi, tepatnya di daerah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kalau dilihat ke bawah sana, proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu ini masih dalam tahap pengerjaan. Di sana terdapat beberapa alat berat yang sedang beroperasi. Dan arah ke sebelah barat sana itu merupakan arah yang akan menuju ke wilayah Jatinangor. Nah, ini sahabat merupakan jalan tol Cisumdawu yang berada di wilayah Jatinangor. Sengaja saya review kembali agar supaya sahabat bisa mengerti mengenai alur jalan tol Cisumdawu yang melintasi antara wilayah Jatinangor dan wilayah Tanjung Sari. Dan arah ke sebelah timur sana itu merupakan arah yang tadi, yaitu ke menuju ke wilayah Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Namun saat ini jalurnya masih belum terhubung antara wilayah Jatinangor dan wilayah Sukasari. Bisa dilihat ke ujung barat sana masih merupakan hamparan pesawahan. Dan saat ini proyeknya masih terus dikerjakan. Melihat secara langsung kondisi di lapangan pembangunan jalan tol Cisumdawu yang berada di daerah Tanjung Sari ini, terlihat menembus membelah sebuah bukit dengan akhirnya membentuk tebing yang sangat curam. Bisa dilihat sahabat ke bawah sana, memerlukan ekstra hati-hati yang cukup tinggi bagi para pekerja dalam mengoperasikan alat beratnya. Dan tepat saya berdiri saat ini di atas bukit dengan tebing yang sangat curam, dan kondisi tanah di sekitaran jalan tol Cisumdawu ini terlihat labil sehingga memungkinkan terjadinya longsor jika turun hujan. Baik sahabat YouTube semua, selanjutnya saya akan mencoba memantau kondisi jalan tol Cisumdawu yang berada di masih tetap di daerah Tanjung Sari, namun agak sedikit bergeser ke sebelah timur. Oke, langsung aja kita menuju ke lokasi. Tetap ikuti terus perjalanan saya dan simak terus videonya sampai akhir. Nah sahabat YouTube, kembali lagi saya tepat berada di jalan tol Cisumdawu. Kondisinya seperti ini, masih tetap berada di wilayah Tanjung Sari, tepatnya di sebelah utara alun-alun Tanjung Sari Sumedang. Dan di sini terdapat beberapa girder yang kemungkinan nantinya akan dipasang di jembatan penyeberangan, yaitu berada di sebelah timurnya. Nanti saya akan mencoba melihat ke atas sana.
posisi sedikit bergeser lagi ke sebelah timur, sahabat, di mana sudah terdapat sebuah pondasi pilar dan tiang abutmen yang nantinya diperuntukkan sebagai jalan yang berada di sebelah timurnya dan berpindah ke jembatan penyeberangan ini. Tadi saya berada di bawah sana, di samping girder tersebut, yang nantinya girder tersebut akan dipasang di atas jembatan penyeberangan ini. Selanjutnya, sahabat, arah ke ujung timur sana itu merupakan arah yang akan menuju ke daerah Rancakalong. Bisa dilihat di sana ada sebuah jembatan, namun saya kurang begitu paham itu jembatan apa namanya. Nanti saya akan mencoba mendekat ke bawah sana. Posisi sedikit bergeser lagi ke sebelah bawah, tepatnya ke arah timur dari tempat tadi saya berdiri. Dari sini sudah terlihat sebuah jembatan yang berada di ujung timur sana. Namun sebelum saya menuju ke bawah sana, saya mencoba meliput dulu kondisinya di sekitaran sini. Bisa dilihat, dan ini masih belum terhubung antara ujung barat yang tadi yang ada gidernya sama ujung timur sebelah sini, dikarenakan masih adanya jalan warga sekitar yang belum berpindah ke jembatan penyeberangan tadi. Sekarang saya sudah berada di bawah jembatan, tepatnya di sebelah sampingnya jembatan. Namun ini jembatan apa? Saya kurang begitu paham. Bisa dilihat kondisinya seperti ini. Dan dapat saya informasikan juga, view di sekitar jembatan ini terlihat sangat indah, dikarenakan kanan kirinya merupakan hamparan pesawahan, dan juga ke ujung sebelah utara sana terpantau pegunungan Manglayang yang sangat indah dan sangat menakjubkan. Baik sahabat YouTube semuanya, demikian sedikit informasi dan visualisasi mengenai proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang tepatnya berada di wilayah Sukasari, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Dan jika sahabat YouTube menyukai dengan video ini, tidak lupa saya selalu memohon dukungannya kepada sahabat YouTube semua dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan juga menyalakan notifikasi loncengnya, agar supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, dan agar supaya sahabat YouTube selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke sahabat YouTube, nantikan di episode selanjutnya mengenai keberadaan exit tol Tanjung Sari. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk video lengkapnya bisa disimak di episode selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.